Mengorganisir orang banyak, tapi mulutnya yang menyebutkan proklamasi. Jadi diberi nama proklamator. Kalau bisa nanya, Pak tuh benernya takut nggak sih waktu mau ngomong itu? Ya takut lah, orang di situ banyak tentara Jepang masih apa sih? Kalau spelling tuh apa ya? No, jaga gitu tuh apa namanya? Pat bukan berdiri, oh standby. Iya, jadi kan intinya bisa gitu dia bilang proklamasi. Nah, begitu langsung bisa ditembak. Itu sejarah. Kalian yang lupa pada sejarah, tidak tahu menjadi siapa kalian. Tinggal di bumi Indonesia yang telah merdeka ini, maka kalian adalah orang-orang yang melupakan sejarah kalian sendiri. Betul. Kenapa? Coba lihat nenek moyang saya kemana-mana, adalah makam-makam itu saya selalu hormati loh. TMP di mana-mana, di negara lain belum tentu loh. Saya mungkin orang yang sudah 2/3 keliling dunia. Setiap keliling dunia saya minta ke TMP, gak ada yang bilang gak ada. Artinya kemerdekaannya diberikan, bukan dilawan dengan darah dan air mata. Di kita tuh begitu loh, jangan lupa loh. Nanti anak cucu kalian mau dijajah lagi. Ayo, mau. Iya, mikir. Kalau saya suruh bicara Pancasila, ini yang saya katakan. Saya nggak akan bohong. Kalau ada yang mau membantah, debat sama saya, silakan. Karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau nggak gitu, nah kalian udah jadi masuk penjara lagi. Terus apa kuyo namanya waktu zaman Jepang? Promosa. Iya, itu kerja paksa loh. Kita banyak, kalau kalian mau nanti di BPIP, itu foto-foto otentik zaman penjajahan saya suruh kumpulkan. Supaya rakyat kita sadar, sesadar-sadarnya. Siapa dia? Rakyat Indonesia yang tercinta. Untuk membangun apa? Negara Indonesia yang merdeka. Menuju apa? Indonesia Raya. Kalau kalian hanya bicara, mesti dibagi duitnya segini, mesti gini, kerja dulu! Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.